melakukan yang lorong ini komplit kan. Mintanya minta susu, minta roti, minta ya, nanti kalau ada dan aja bisa dipakai itu kan ya. Oke, kemudian yang berikut, memastikan diri apakah kondisi berarti sehat semua kan ya, termasuk pemimpin upacara yang pada saat ini saya ingat betul, insya Allah sukses ya Mbak. Saya pernah menjadi sekolah dan saya mulai pada kegiatan untuk setiap upacara, pernah menjadi pemimpin upacara, pernah sebagai pembaca Pancasila, pernah sebagai ajudan, dan pernah juga menjadi petugas pengibaran berdiri seorang wanita ada di situ. Yang berikut, menggunakan masker, ada yang berlapis, ada yang tidak berlapis. Dan ada cadangan, bawa cadangan, iya mantap-mantap, terima kasih ya Mbak. Kemudian membawa cairan pembersih tangan, kalau tidak punya di sekolah sudah disediakan. Dan yang punya bawa kecil ya, sudah mantap-mantap, berarti sudah siap anak-anak, Bapak, terima kasih. Yang berikut, membawa makanan beserta alat makan. Tadi yang tidak sarapan bisa bawa makan, tetapi kantin tidak dibuka.
kita siap-siap. Iya. Aduh. Alumninya lagi. Ya, atas semangat lagi, Pak. Ini ya. Tak 29. Tak ulang ya. Di sampai kita ulang. 1, 2, 3. Saya siswa UGD siap laksanakan 5M. 1. Pakai masker. 2. Cuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Siap. Thank you.
Udah cuci tangan, udah rodok diatur jaraknya. Yang kedua,
terakhir kan tadi apa? BPOP. Kalau ini baru melakukan penyelidikan penyelidikan, tapi kalau tinggal nambahin 0. Ini tambahin 0. Ini tambahin 0. Oke, gampang kan? Gampang sekali untuk negatif. Bukan di bulu ini, timbang. Bukan di tekanan, aku ke tekanan. Bapak ibu yang lain ketika ditanya oleh tetangga, ditanya oleh orang tua, itu bisa memberikan